Kala al-musannif rahimahullah wa bihi wa ulumikum fi amin Lau anfaqal insanu ad-dunya kullaha Fi sabilillah wa huwa yatruku salatal jumati Lakana ma yuhassiluhu agalla mima fatahu Wa mitluhu idha hajja wa nadhara ila ajanabiyyatin fi hajjih au mahadha ma'na Jika seseorang menginfakkan dunia semuanya Fisabilillah di jalannya Allah Harta yang dia miliki secara keseluruhan disodakohkan, diinfakkan Berarti kan gak sedikit ini Banyak ini Dia punya rumah, dia punya motor Dan punya misalnya televisi dan semisalnya Yes, anggap yang kecil-kecil aja sudah. Tanahnya, motornya, semua yang ada dalam rumahnya disodakohkan. Disodakohkan. Ini kalau menurut apa hitung-hitungan besar pahalanya. Apa yang dia miliki? Lah disodakohkan bukan ke tempat-tempat maksiat. Untuk untuk maksiat enggak. Disodakohkan tadi itu untuk kebaikan, ketaatan. untuk dibangun madrasah, untuk dibangun TPK, atau dijual hasilnya atau yang dia dapat itu disodakohkan untuk fukoroan masakin dan anak-anak yatim misalnya. Berarti kan pahalanya besar itu. Pahalanya gede. Apalagi kalau orang kaya. Yang dijual, yang disedekahkan itu lebih besar dan lebih banyak misalnya. Bukan sebagian ya, bukan sebagian yang dijual, tapi semuanya yang dia miliki dijual. Disodakohkan, visabilillah, kan gede pahalanya. Tapi kalau orang tadi ini yang infak dengan seluruh apa yang dia miliki di jalan Allah, meninggalkan sholat Jumat, satu kali Jumat berarti ditinggalkan, bukan dua, bukan tiga, satu kali Jumat ditinggalkan. Dia bersedekah dengan seluruh hartanya, dengan seluruh yang dia miliki, tapi dia meninggalkan sekali Jumatan. Laka mayu hasiluhu agalla Mimma fatahu Apa yang hilang daripada dia Itu lebih besar Daripada apa yang dia dapat Maksudnya apa? Pahala yang ia dapat Itu kecil Yang ia tinggalkan Besar Jadi bisa dikatakan bukan untung tapi rugi. Ya, apa coba? Modalnya gede, untungnya kecil. Modalnya gede tapi untungnya kecil. Apakah dia untung ya enggak rugi? Modal gede itu mestinya untungnya apa? Besar. Apapun itu, modalnya gede pasti untungnya gede. Tapi kalau modalnya kecil, untungnya kecil. Lah ini modalnya gede dapatnya sedikit. Itu kalau bisnis rugi infak semua hartanya diinfakkan semuanya di jalan Allah tapi meninggalkan Jumatan lah meninggalkan Jumatan ini modal yang besar pahala kemuliaannya istimewa yang dia keluarkan sekalipun banyak sangat murah ya, sangat kecil dan sangat sedikit begitu juga seperti infak haji melihat perempuan ajnabiyah ya, ketika haji saat tawaf saat sa'i atau misalnya ketika di arafah ketika di mina haji dia tapi melihat perempuan-perempuan yang bukan mahramnya hajinya kurang berarti kurang berarti kenapa dia melakukan dosa-dosa yang dianggapnya kecil tapi itu adalah besar apalagi kan perempuan yang berhijab atau bercadar buka cadarnya rata-rata kenapa saat dia berihram haram menutup wajahnya secara langsung sehingga apa mau nggak mau buka atau mereka memakai topi sehingga cadarnya itu tidak langsung ke wajah Akhirnya apa? Ketika tawaf campur, gak ada tempatnya laki khusus, perempuan khusus gak ada, campur laki perempuan. Terkadang kita dikelilingi perempuan, depan perempuan, kiri perempuan, kanan perempuan, belakang perempuan, bukan mahram semua misalnya. Yang di sana perempuan, yang di sini perempuan misalnya. Lah kalau kita tawaf, melihat perempuan-perempuan, ayo, ah putih misalnya. Apalagi ireng misalnya atau misalnya merongos misalnya melihat yang manis-manis, yang cantik-cantik misalnya, hilang terus. Apa yang dia dapat akhirnya menjadi sedikit dari pahala umrohnya atau pahala hajinya, karena apa dia melakukan keburukan-keburukan tersebut. Galal Imamul Junad, rahimahullah. Tarkul ghibati awin ni awin nami mati afdalu min miati hajjah ba'da hajatil Islam. Galal Allah taala wa tahsabuna hayyinan wa huwa indallahi azim. Ada dosa-dosa kemaksiatan-kemaksiatan itu karena sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan, itu seperti dosa kecil. Padahal, itu sangat besar. Jadi, kita menganggapnya kecil. Memang, segala sesuatu itu karena terbiasa, yang besar pun menjadi seperti kecil. Tapi, kalau tidak terbiasa melakukan dosa, kejahatan yang kecil itu seperti besar, seperti para aulia para ulia itu tidak terbiasa melakukan kemaksiatan. Melakukan dosa itu tidak terbiasa. Dari kecil tidak terbiasa mereka. Kenapa? Dididik dengan didikan yang super istimewa sudah. Diperhatikan benar sama orang tuanya, yang dimakan, perkumpulannya siapa, temannya siapa, itu diperhatikan. Dibiasakan dengan ketaatan kebaikan dari kecil mulai tahajud ya, mulai tahajud mulai puasa mulai zikir mulai doa itu dibiasakan dari kecil. Jadi waktunya dibiasakan dengan kebaikan ketaatan oleh orang tuanya. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan kecil aja. Bahkan mungkin tidak sengaja, waduh. Seperti dosa besar seperti kejahatan kriminal yang super besar sudah. Wah, mereka menangis, mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak terbiasa. Tapi bagi orang yang terbiasa yang kecil akhirnya dianggap bukan dosa. Dianggap bukan dosa sudah. Kenapa? Sudah terbiasa salaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dosa, Nabi mengatakan lebih baik ditusuk kepalanya dengan besi daripada berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahromnya. Tapi karena terbiasa menganggapnya bukan dosa sudah salaman dengan perempuan yang bukan mahromnya. Enggak bukan biasa, biasa. Terkadang sebagian orang itu beserta cipika cipikinya bukan hanya jabat tangan tapi juga dengan cipika cipikinya menganggap bukan dosa padahal lebih baik ditusuk kepalanya dengan besi tapi karena terbiasa menganggapnya bukan dosa begitu juga riba dan namimah. ngerasani seperti jabat tangan Ngerasa nih, duduk nongkrong. Kalau nggak ngerasa nih, itu nggak lengkap, nggak enak. Nggak nikmat Jadi gimana caranya duduk nongkrong, ngobrol, itu dari awal sampai akhir rasa-rasa rasan Rasa-rasa rasa ini, itu. Terkadang mungkin masuk masjidnya, masuk majelisnya atau ikut rutinan di kampung itu nyari bahan rasan-rasan. Jadi ketika ngumpul, bongkar kabeh. Wah, waktu nama masjid ono wong ngene. Ngono anu. Iku lho, wong iku lho, Wah, jadi ikut majelis, ikut salat di masjid atau musala rutinan di kampung misalnya untuk hanya bahan rasan kerasan ketika ngumpul loh dianggapnya kecil sudah dianggapnya besar begitu juga adu domba padahal dikatakan oleh Imamul Junaid 100 kali kita haji selain hajatul Islam selain hajatul Islam berarti apa 100 kali haji sunnah 100 kali haji sunnah atau mungkin ada yang wajib karena nazar 100 kali Berarti kalau di total 101 kali haji dia Dengan haji untuk mengangkat rukun Islamnya Dan 100 kali yang lainnya Sunnah atau wajib karena nadar 101 kali haji 100 hajinya itu 100 hajinya nggak nah, berarti Kalau dia tidak meninggalkan riba dan namimah tapi kalau dia bisa meninggalkan rasan-rasan dan namimah adu domba itu lebih utama daripada seratus kali haji setelah hajatul Islam. Nah, katanya Allah dalam ayat Al Quran, wah hayinan kalian mengiranya itu adalah hayinan kecil, remeh, wahwa alim. Tapi itu di sisi Allah adalah sangat agung. Galu, innal Habib Abdul Qadir bin Muhammad al Habsi sahab urfah. Kanat lahu mujahadat azimah wa arba'iniya towila. Wa akhada ishrina sanatan ma syariba fi halma. Ada seorang Habib yang bernama Abdul Qadir bin Muhammad Al Habshi. Beliau adalah orang yang tinggal di daerah Gurfa. Gurfa ini di antaranya tempat Habib Ja'far bin Sheikhon atau ayah dari beliau adalah Habib Sheikhon bin Ali. Juga di situ adalah Habib bin Umar al Habashi, guru daripada banyaknya orang di zamannya dan muridnya pun menjadi para aulia dan tokoh-tokoh dan ulama yang besar. Lah, al Hayy Abdul Qadir bin Muhammad ini memiliki mujahadah yang sangat hebat. Di mereka beliau ini memiliki mujahadat bukan satu perbuatan yang di kalau bahasa kita itu tirakati, kalau bahasa kita ditirakati, bukan satu perbuatan yang ditirakati, yang beliau lazim ingin melazimi dan mengistikomahkan itu bukan satu banyak. Tentunya berlawanan dengan nafsunya, makanya dinamakan mujahada, sesuatu yang berlawanan dengan nafsunya yang ingin beliau lakukan dengan mengistikomahkannya. Kita membaca Al-Quran Nafsu kita nggak mau Tapi kita melawannya Membaca Dan kemudian berusaha untuk mengistiqomahkan Ini namanya mujahadah Malam bangun Mata kita nggak kuat Ingin tidur Tapi kita lawan Bangun Kemudian kita sholat Atau kita membaca Al-Quran Atau kita berdoa misalnya kita melawannya itu namanya mujahadah lah namanya ada perlawanan itu nggak mungkin dia menikmati makanya para aulia terdahulu itu baru merasakan nikmatnya bangun malam atau yang lain sebagainya setelah apa 10 tahun setelah 20 tahun kenapa ya setelah itu mereka bangunnya dengan ringan kemudian nyantai tenang benar-benar merasakan kalau pertama enggak Ya gampangnya gini, nggak pernah tahajud, nggak pernah bangun malam beribadah kepada Allah di waktu malam. Misalnya jam 3 nggak pernah. Kemudian dia mau bangun jam 3 ya apa? Wudhu dia ke kamar mandi wudhu, sholat. Apakah dia menikmatinya? Enggak, ambil Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak menikmatinya. Sholatnya merem sama ngantuk, nggak menikmatinya. Mungkin membaca Al-Quran juga gitu Gak menikmatinya Tapi setelah dia mujahadah Melawannya, melawannya, melawannya Akhirnya apa? Sudah Dia bangun Langsung matanya terang Belum wudhu sudah terang Wudhu dia Tambah terang Sholat Allahu Akbar Dibaca ayat ini Atau baca surat ini Wah, Tenang Kan gitu Kenapa? Sudah lah La beliau ini memiliki mujahadat yang banyak dalam setiap perbuatan. mungkin dalam membaca Al-Quran, dalam berdoa, dalam sholat dan lain sebagainya. Hmm. Kemudian wa arba iniyat tawilat. Wa arba iniyat tawilah. Ini mudda yujahidu fiha syakas nafsa bintar ma'as wa sahad. Jadi memiliki waktu yang lama ya, dalam mujahadah itu meninggalkan kemaksiatan dan syahwat itu beliau dalam waktu yang lama. Di antaranya Pak, wa akhadha isrina fil ma, 20 tahun tidak minum air. 20 tahun beliau ini tidak minum air. Ketika datang, wa ya, habaib al-masile, ketika beliau datang ke daerah namanya Masile, ke sebagian habaib yang ada di situ. Farihu mereka senang dengan kedatangan Al Habib Abdul Ghadir bin Muhammad ini. Senang mereka. Ya apa kedatangan orang yang mulia, orang yang istimewa. Ya. Senang. Akhirnya Al Habib Tahir dan Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya. Kakak beradik Kakak beradik Al Habib Tahir bin Husain bin Tahir dan Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya. Lari ke ibunya, Lari ke ibunya kemudian mereka berdua ngomong ke ibunya Ya Ummah Ibu, ibu ya. Hayat habib Abdul Ghadir al-Habshi min sya'nihi kada Wa min amrihi kada Wa inna lahu sanatan ma bafi fi halma ya, Ibu Hayat Abdul Qadir ini yang datang ya. Cerita ke ibunya Kemuliaannya seperti ini Amalnya gini Bahkan beliau 20 tahun tidak minum air Anak ini membanggakan al hayat al bin Muhammad al hafsi dengan menceritakan kepada ibunya. Ya, secara, secara tidak langsung memberitahukan kepada ibunya, aku barusan ini bertemu ya, dengan al hayat al bin Muhammad al hafsi Dijawab sama ibunya. nikma rojul, wanikma faal, wanikma mawasof tuhu bi. Ya, katanya ibunya, oh sebaik-baiknya seseorang nah, dan sangat baik apa yang dia lakukan nah, dan sangat bagus apa yang telah kalian sifatkan untuknya. Walakin hatu tosah wamla nah. uhama. Tapi bawa gelas ke sini nah. Penuhi air. Keduanya ini diperintahkan untuk ngambil gelas dan disuruh menuhi air bukan dua-duanya bawa ya mereka berdua disuruh ngambil dan dimenuhi air jadi satu wadah tau. sudah fa atau habiha diisi dipenuhi dibawa ke ibunya katanya ibunya itlau biha ilaih kirim itu ke Hayatul Qadir Muhammad air itu kiriman ke Hayatul Qadir Muhammad ini sudah 20 tahun tak minum air kiriman Wagululau Sampaikan kepadanya Tusallim alaika umuna Ibuku, ibu kami Kirim salam kepadamu Watagululak Dan beliau Ngomong Isrobil mak kama syari Bajaduka Muhammad SAW Minumlah air Sebagaimana kakekmu Nabi Muhammad meminum air Lah, Aulia itu, kenapa kok berbeda? Kedudukan, kemuliaan, keistimewaannya, satu sama lain itu memiliki kelebihan yang berbeda dari yang lainnya. Ya, itu bisa dilihat bagaimana mereka di dalam meninggalkan kemaksiatan, menjauhi ya, kemungkaran, dan yang lain sebagainya. Ya, itu baru kelihatan perbandingan antara mereka lah kemudian hal madot laka isru nasanatan katanya ibunya suruh minum air sebagaimana kakekmu Nabi Muhammad minum apakah berlalu 20 tahun untukmu kamu tidak melakukan di dalam 20 tahun itu satu kemakruhan atau kamu tidak ingin melakukannya jadi di tegor gitu ya dengan tegor apakah dalam 20 tahun itu yang kamu meninggalkan tidak minum air, sama sekali kamu tidak melakukan satu kemakruhan pun, atau ingin melakukannya amal <susukainya> ibadah, katanya ibunya tadi ini amal <susukainya> <sukainya> <tuh> <tuh> ibadah hatal ajaiz takrif lah, adapun Orang ibadah orang-orang yang lemah bisa ibadah, orang-orang yang lemah bisa, akhirnya katanya anaknya fogalalah <sukainya> <tuh> ulat, katakan anaknya. Kaifana al Qadir Gak berani ibu Masa kami ngomong seperti itu ke Abdul Qadir hmm. Katanya ibunya Ngomong Sampaikan Kalau kalian ingin mengetahui Kebaikan dan keberkahan Jadi kalau kalian ingin mendapatkan Atau mengeta apa, Mengetahui Menginginkan kebaikan dan keberkahan Ngomong -hudalik, Katakan seperti itu sudah. Fatalau ilai wa akhbaru bimagalat umum. Dibawa airnya diberikan, kemudian disampaikan apa yang seperti yang diperintahkan oleh ibunya. Nah, setelah disampaikan katanya Habibul Gadir, sadagat sadagat nikmatil murabbiyah wa nikmatil muaddibah. Nah. Ya. Wa nikma magalat. Ya. Katanya Habibul Gadir, benar, benar. Ya. Benar. Nikmatil murabbiyah, hebatnya pendidik perempuan artinya apa? hebatnya ibunya nih sebagai pendidik anak-anaknya menikmatin muadibah ini pendidik beneran ya kemudian alangkah bagusnya apa yang dia katakan hatul mana air mana airnya pak tahu-tahu airnya nah ini beda kelasnya yang ngomong yang nyuruh adalah perempuan yang solihah yang mencetak regenerasi yang hebat ya, yang diomongi adalah orang yang yang hebat, sehingga omongannya apa nak ngombe banyu kalau kita, anak-anak ini banyu itu kan sehat, kalau orang kurang air, kalau kita ini enggak, yang disampaikan itu sesuatu yang membuat orang itu tadi akhirnya apa, bukan meninggalkan mujahadahnya, tidak ya mungkin dirasa oleh ibu daripada lahir Abdullah dan Habib apa Tahir tadi itu meninggalkan air itu benar. Kalau untuk mujahada nggak ada salahnya seperti kalau orang dulu itu suruh mute. Itu termasuk mujahada. Supaya apa? Kona'ah dengan yang ada sudah. Berusaha apa? Meninggalkan kemewahan. Ya. Tapi kalau orang sekarang istilah seperti itu tuh koyok, -koyok. praktiki Berarti kate digawe ini, kate digawe Nguno. padahal dulu itu diajarkan bukan untuk itu, diajarkan untuk mengajarkan agar tidak ada ketertarikan dengan dunia, walaupun itu terlihat oleh matanya, lauk pauk terlihat oleh matanya, tapi dia enggak. Lo berat dirinya, tapi dia berusaha untuk melawannya. Ini namanya mujahadah Kalau sekarang kan enggak, opo konmuti, kata opo, loh macam-macam sekarang. Nah ini salah kaprah sudah. Ya, tidak sesuai dengan maksud yang yang dulu mereka itu melakukan itu ada niat ada niat ada keinginan ya, dalam me, apa ya, mendidik nafsunya ya, mengalahkan syahwatnya agar tidak tertarik dengan sesuatu yang tidak bermanfaat tidak tertarik dengan sesuatu yang tidak berguna sehingga dia mau melakukan mau mengerjakan sesuatu yang manfaat dan berguna untuk dunianya maupun akhiratnya ini ini perempuan yang yang hebat, makanya memiliki anak yang istimewa. Nah, yang diomongi orang yang hebat, faham maksudnya. Makanya, eh mana airnya? Minum. Nah, dibatalkan sudah 20 tahun, dibatalkan dengan apa yang diperintahkan oleh ibu daripada lahir Thahir dan lahir Abdullah bin Tawhir. Mudah-mudahan kita bisa nah, meninggalkan kemaksiatan dan jangan sampai kita menganggap semua kemaksiatan itu kecil atau sebagian kecil dan sebagian besar sehingga kita meremehkan kemaksiatan tersebut yang kita harapkan mudah-mudahan semua kemaksiatan kita anggap besar sehingga kita meninggalkannya dan menjauhinya amin Allahumma amin wa ala Sayyidina muhammadin wa ala ali muhammad عليك بتاك والله في سري والعلان وقلبك نظف من الرجس والجران وخالف والنفس التي ليس Kasduha Siwal jam'il iddari latihash Wuhal miha Washab zawil ma'rufi Wal ilmi wal wajani falatas habudita maniftatan wa in tardabil makhsumi ista buna aman wa takun tardabi is tafihazan Wasalli bikal bin hadirin ghayri ghafilin Wa la talhu an zikril maqabiri wal kafan Wa mazi dunya bidari ikamatin

Ya Rabbi amilna bil lutfika waqfna bi joudika wasimna bi mazay riwal fitan wuwaffiq wasaddid wa slihil wahdina لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين.

اللهم, اللهم صل افضل صلاة على صدي مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرك ذكر وغفر ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الله الله على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ada ada maklumati kami ada ada kawa kulla mata karakawa takarata kiron filur ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، ربي فقنا وفق اهلنا، وقرنا لنا في ديننا، مع اهل القطر انثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واخذ الاتقياء أولما نحظى بالخير ونفى كل شهر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم بالرضا من واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تأتينا انا رسول المنون انت اكرم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشِّفَاءَ وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الورر Allahumma rina bihudak wa ja'alna bimma yashadun fi ridak wa la tu'alina wa li'an siwak wa la taj'alna bimman khalaf amraka asad. Salim wa asad wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahi'l-azim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad مفتاحي باب رحمة الله أدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي فسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديواني ونساتي واسلك سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك اكتبني من اوليائي واسلبي سبيل والحقني بعزمها اللهم اغسلني بما يرسلني اليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسلني من الاعمال الصالحه ويجيب الأجل الفلديك صلى الله على سيدنا محمد رسول الله فاتح بنا القبول والاقبال والصلاه كل حال الى حضر سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وابائي واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وازواج رسول الله واهل بيتي وذريتي واصحابي والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين على رواه جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمة المستهدين والجميع وجميع مصنف الكتب النافعة اهل الزمان من امام حجة الاسلام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي واصولهم وفروعهم ومشايخهم ومدر مدرهم ورزان واجر <applause> الله بن نساء وزين عبيد بن احمد بن وزين المقدم محمد بن علي بعلوي

بهاجم أسرار بهاجم إيه بهاجم من الله وأسرار من الله بهاجم من الله وأسرار من الله أن الله يجعلنا من الذين سمن قال بنا سنة وأن الله يفتح علينا فتوح العيفين ويجن في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سبيل سبيل ورزقنا فهم النبيين ويفضل المرسلين وإلهم الملكة المقربين الله يجمع قلوبنا نتقوى ويفضلنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع الدنيا دين من الشر الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهب لكم الرجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه وعلى كنتم صالحة وعلى من الله عليه حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الامور كلها والى رجل القلب يا يا عليم فتاه يا عليم فتاه يا عليم افتح لنا فتن قريبا اللهم اصلحني وذري وجري الحاجات كلها مقضي ديني ودنيوي واخروي بجاه خير البريه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ربنا تقبل منا انك تسمع العليم وتب انك تواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي اللهم وسلم الحمد لله رب العالمين